Partai Perindo Bangka Belitung menggelar doa bersama di kantor DPW Perindo di Jalan Ahmad Yani, Pangkal Pinang. Doa digelar sebagai dukungan moral kepada Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo atas kasus pesan pendek HT kepada Kasubdit Penyidikan Jampitsus Suryanto. Mereka menuntut penegak hukum untuk menjunjung tinggi keadilan. Untuk berdoa bersama supaya doa makbul ya, dan dalam arti diterima lah oleh yang di atas, dan ketum pun kuat mandi dan rohaninya dalam menghadapi permasalahan. Sementara penetapan Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo sebagai tersangka dalam kasus pesan pendek kepada Kasubdit Penyidikan Jampitsus Kejagung Yulianto dinilai bernuansa politik. Persoalan ini penuh dengan konflik politik, termasuk adanya upaya menjatuhkan Partai Perindo yang kian diterima oleh masyarakat. Adanya niat dari seorang Haritanu ingin memasuki kancah politik ya, terjun ke dunia politik, artinya karena dia melihat ada beberapa hal yang tidak pas ya yang terjadi terkait dengan penegakan hukum. Pengawalan terhadap laporan ini juga akan dilakukan hingga menemukan titik terang siapa yang benar dan siapa yang salah. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Tim Liputan MNC Media melaporkan.